Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Problem utama dari hal ini adalah kurangnya tawakal Kemudian terlalu mengandalkan usaha Sehingga sarannya adalah perbesar tawakal Wa maya tawakal fa huwa hasbuh Ingatlah siapa yang tawakal pada Allah Allah akan mencukupinya dan ingat hadis Nabi Wasallam Siapa yang menikah karena menjaga kehormatannya dari zina Niatnya demikian Maka Allah akan membantunya Allah akan bantu Gimana bantuannya? Bantuannya tidak harus sebelum akan nikah terjadi Banyak orang Allah bantu setelah menikah Karena niatnya niat yang tulus Allah berikan kepadanya istri yang barokah di antara sebab keberkahan istri setelah punya istri maka ada tawaran pekerjaan yang lebih baik keadaan gajinya atau ada inspirasi bisnis atau bahkan istri itu yang kemudian jadi inspirator untuk bisnis ini untuk usaha ini dan itu yakin Allah akan bantu orang yang punya niat yang benar niatnya itu benar menyelamatkan agama agama dirinya jangan sampai rusak dengan zina dan yang lain siapa yang tawakal siapa yang pasrah pada Allah Allah akan cukupi. Nah.